Sepi, sunyi, sendiri. Tak ada seorang pun yang menemani. Hanya ada secangkir kopi yang sedikit bisa mengobati. Bimbang, lelah, dan marah terus mendatangi. Terlalu banyak yang tidak dimengerti di dunia ini. Terlalu banyak orang yang datang dan pergi. Hanya suara alam yang terdengar ketika pagi dan malam. Hingga membuat hidup ini terasa kelam. Belum ada yang datang dengan setulus hati. Yang mau menemani di setiap kondisi. Setiap hari hidup dalam putus asa. Menyalahkan dunia dan isinya. Mungkin karena itu, diri ini sudah menjadi pecundang yang sejati. Hanya bisa mengeluh dan menaruh dendam setelah semua yang telah dilewati. Tapi jauh dari dalam lubuk hati, diri ini masih ingin bangkit kembali, menerima semua rasa sakit dengan senyuman, tidak larut menjadi penguram, tidak berlanjut menjadi pendendam, seolah menjadi manusia. Yang tak bertuhan.